Cibulan teh seperti market kecil dari luar negeri ya, yang sangat luas. Cibulan memotret pekerjaan para TKW meski lingkup kerjanya teh berbeda. Hai, saya Stan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Okay. Oh, iya teh. Jalan kupu-kupu itu apa? Enggak ada apa-apa. Ini mana lagi yang mau dipotong teh? Sudah. Ya udah, Febri kasih ini dulu ke Kang Ali. Punten Kang Ali. Feb, Ali dipanggil aja. Jangan kamu yang antar kain ya. Iya, Cik. Eh, Tuan Rujak, kalau Valentino mau beli buku, ya beli aja. Ambil yang tebel-tebel. Perasaan kalau buku diganti sama lauk, boleh, Sir? Aduh, orang susah ya. Makanan aja yang diurusin. Perasaan Valentino kan belum sekolah tuh, Sir. Iya, kamu mau saya beliin lauk apa? Sok sebut aja. Tapi ingat, harus yang mahal-mahal. Perasaan kamu teh memang keren ini, Sep. Orang banyak uang ya pasti keren. Perasaan sop kambing sama sate boleh, Sep? Boleh. Kebetulan saya juga mau beli itu. Oh iya. Maaf, Kang Asep. Saya baru ingat. John sepertinya tidak jadi beli buku. Kenapa? Perasaan enakan sop kambing sama sate ya, Dun. Demikian, Cas. Ampun kalian. Ya udah, semua saya beliin. Berangkat. Udah ya. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Asep, Pak Kasdun, Pak Casmat. Pedro. Hah? Oh, iya. Ayo, ayo. Erlan masih di situ apa udah jalan? Sudah jalan, Kang Asep. Mau saingan sama saya. Hancur!
Ketawain saya. Sop iga sama sate kambing batal. Emang enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadznya ada? Ada? Bu, Cuk. Pak Ustadz. Oh, saya sudah menyangka kamu akan kesini. Sok, duduk. Kiana sama siapa, Pak Ustadz? Oh, Sobri. Aduh, kamu mau bergering ya? Cemar, apa Kang Kasdun teh disuruh kesini aja ya? Hoyong naon, mau apa? Kang Kasdun kesini, ya kerja. Loh dia, terus John gimana? Sama siapa? Oh iya juga ya, John teh sama siapa? Oh Cemar, apa saya balik aja ya, Cek? Rodia, udah yuk di sini aja. Kalau you balik ya, nanti I kerepotan ngadepin tuh dua wanita pengangon bebek itu tuh. Cemar. Daro dia, you di sini aja sama I. Kita berjuang. Kayak waktu kita berangkat dulu, biar keluar. Cemar, iya. Cemar, Kang Aceng, Kang Ido sama Ce Jainab teh katanya jadinya. Tadi sih Aing ngobrol sama Ce Iko katanya jadi. Wih, ngobrol sama bos. Ayo tuh, keren. Ayo. Pak Ustadz tahu? Ya saya tahu. Mulai kapan? Pak Ustadz. Yo. Saya juga memikirkan kantor kamu. Perekonomian Ciraos memang sedang tidak bagus. Yo, kantor kamu itu tonggak dari perekonomian Ciraos. Dan keluarga Koswara itu tolok ukur yang selama ini saya pakai untuk melihat pertumbuhan perekonomian Ciraos. Tapi saya tidak menafikan kalau keberangkatan para perempuan Ciraos ke Cibulan itu bisa berdampak positif bagi perekonomian Ciraos. Cibulan teh seperti market kecil dari luar negeri ya, yang sangat luas. Cibulan memotret pekerjaan para TKW meski lingkup kerjanya teh berbeda.